Oh, belum. Ini pun ni kena mozaik eh. Kena virus, maknanya dia kena penyakit. Dah memang tak boleh buat apalah. So sebelum dia merebak, kita buang. Kita buang. Okay guys, salam good morning. Hari ni kita punya next episode daily vlog. So hari ni aku akan teruskan kerja yang tunjuklah korang apa yang aku buat pada hari ni. Okay, sebelum tu okay, kita tengok apa yang kita ada. Sorry. Okay. Aku selalunya akan bawa pelayar lah. Ini untuk ready kalau ada wayar-wayar yang putus. Hari ini kita akan buat trellis. So aku ada bawa benang dan juga pisau lah untuk potong benang. Okay. Okay guys, sebelum tu aku akan bawa korang jalan-jalan sikit. Okay. Ni aku punya plot asal lah. Plot ni sekarang dah kosong. Dulu aku buat cili kat sini. Dulu aku buat cili kat sini. Ni hujan, rumput pun dah naik kan. Dulu aku buat cili kat sini. Tapi dulu setup terlalu rapat. Ni dulu aku punya projek untuk buat apa nama eh? Self sustain worm tower lah. Tapi tidak diteruskan projek ni. Nanti kita ceritalah. Okay. Dulu aku buat cili dekat sini. And then kita jalan lagi. Right. Dekat sini. Hari tu ada pokok pisang ni tumbang. Dah kering dia pun. Lepas tu dia telah ni trellis aku pun tak kemas lagi. Dah macam apa dah. Tak kemas lagi. Dulu adalah, dulu ada cili punya apa ni, plot kat sini. And then aku sambung ke bahagian ni juga. Dulu pun ada cili kat sini. And first plot timun pun aku ada buat kat sini. Okay. Tempat kita bakar sampah lah. Itu pun sampah pun tak sempat nak dibakar lagi. Alright. Tengok matahari. Oh, cantik sikit. Alright. Okay, kita terus lagi. Nampak tak sana? Ujung tu kita tanam serai. Dah nak raya ni kan. So adalah serai sikit. Adalah serai sikit. Tengok serai kejap. Serai ni memang mudah betul nak hidup. Serai ni memang senang lah. Dia lebih kurang senang cerita spesies lalang. Kan kau tak payah jaga sangat pun dia boleh hidup. Tak payah jaga sangat. Memang senang. Okay. Dekat sini pula. Dulu aku ada buat batas sayur sini. Okay. Dulu aku ada buat batas sayur. Ni ada 3 batas dah tak berapa nampak actually sebenarnya. Dia dah tumbuh rumput. Aku tak sempat nak jaga. Tak sempat. Ada 3 batas lah. Dulu aku tanam sawi sini. Aku ada tanam sawi. Sawi Pak Choi pun pernah. Matahari dah start naik kan. Pukul apa ni? Baru pukul 7 lebih. Ni pun kena buang ni sebenarnya rumput-rumput ni. Kita kena buang nanti. Okay. Ni pokok-pokok yang tak elok. Kalau pokok-pokok, tengok eh. Pokok yang problem, dia kena mozaik semalam. Ni kena mozaik ni. Nampak tak? Dia punya daun actually problem ni.
kita akan buang dan sepatutnya terus dibakar, tapi walaupun aku tak sempat. Tengok, kita akan tengok dia. Problem kalau kita tengok daun dia mozek je, ada virus. Kita akan buang, buang dan sepatutnya dibakar. Ha, kau tengok ni. Mungkin. Problem. Ini pun ni kena mozek eh. Kena virus, maknanya dia kena penyakit. Dah memang tak boleh buat apa lah. So sebelum dia merebak, kita buang. Kita buang. Okay, ni current plot lah. Banyak sebenarnya kerja yang aku tak sempat lagi nak buat. Contohnya pruning, ini dah nak kena pruning. Ini nak kena prune. Contoh eh. Kau tengok. Ini kena prune. Ini dinamakan sulu air ni. Aku tengok, korang boleh tengok. Kita kena buang sulu air, kita kena buang. Dan ada yang aku dah buang sikit lah. Ni kena prune. Sepatutnya kena prune lah. Okay. Ni plot sekarang. Ni ada dalam 1000 polybag. Okay, kalau korang tengok belah sini. Ini kenapa kecil lagi kan? Sebab hari tu aku tanam pokok timun sebenarnya, tapi dia mati. So aku terpaksa cepat-cepat ganti dengan pokok baru. Actually dia punya beza dia dalam 2 minggu lebih dengan berbanding pokok sini. Sebab itulah yang kat sini dia dah manjat sampai atas. Tengok. Dia dah besar lah. Sampai ada yang dah berbunga. Dah bunga dah. Tak boleh nak fokus sangat pula. Dia dah bunga. Dia dah berbunga. Dia tak fokus sangat. So kalau pagi-pagi kan, actually aku suka view kat sini. Kalau korang perasan aku ada ambil gambar tu, sebab matahari dia akan keluar dari sana. So lane yang kiri ni memang favorite aku lah kalau nak ambil gambar. Cantik sweet. Kalau aku ada prime lens ni memang wuih cantik. Cantik. Memang syok lah kalau pagi-pagi. Tapi macam mohon dia cepat panas. Kau bayangkan pukul 7 lebih dah macam ni. Pukul 9 dah memang terang. Terang gila. Kira pukul 10 tu dah sangat lambat lah. Hari ni somehow aku ada additional kerja terlebih sikit. Sebab apa? Semalam aku tengok ada pohon duku sebelah tu. Dia nampak tak? Dia hujan kan, dia patah dan telah memutuskan jaring sana. Nampak tali tu dah lewe kan. Nampak tali tu putus. Putus kat sini. Dah satu hal. Satu hal pula nak kena sambungkan balik. Aduh masalah betul lah. Tengok. Nak kena tarik balik ni. Nak kena tarik balik. Aduh hai. Dah kerja tengah banyak. Sebab apa? Korang tengok sini. Ni aku dah buat tau. Ni aku dah buat dia punya jaring. Dia punya jaring trellis lah untuk pelin ni memanjat kan. Tapi belah ada tiga lane lagi belum siap. Tiga lane lagi. Ni tak siap. Ini belum siap. Sana tu pun belum. So ada tiga lane. Tiga lane lagi belum siap. Tiga lane. Ni dah siap. Tapi sebelah sini labu actually. Tengok ada labu. Pokok-pokok labu kan. Pokok-pokok labu. Tapi kau tengok, kadang-kadang dia punya ni dah siap pun dia masih tak berapa pandai lagi. Dia tak pandai nak memanjat. Ini kau kena ajar dia. Alamak. Alamak nampak. Bila lambat dia kan nampak. Ini dia kena buang. Sebab apa? Penyakit. Kau tengok.
Penyakit ni. Nampak tak? Daun dia tak normal. Itulah masalah. Dia bila daun dia start tak cun je, kita jangan ambil risiko. Kita buang. Itulah commercial agro ni. Dia lebih kepada banyak buang pokok je. Mula-mula elok. Macam ni elok lah kira. Dia akan start cantik. Tapi bila dia kena penyakit, kan, bila dia kena penyakit je kau kena cepat-cepat buang. Dia kena start buang ni. Fokus. So, itulah kerja aku. Macam ni dah kosong kau tengok. Sebab apa? Aku dah buang pokok dia semalam. Then kita tutup dripper ni, kita alihkan ke bahagian sini lah. Kita dah tutup. Sebab ada pokok yang problem. Belah sini memang banyak yang problem. Ada yang mati and aku terus masuk. Itu hari ada peria lebih kan. Aku masukkan peria. Kan aku masukkan peria. Tapi ada pokok dah tak cukup. Lepas tu umur pun dah tak berapa ni kan. Kita macam hari-hari pagi-pagi, inilah kerja kita. Kita akan jalan tengok kadang-kadang apa? Kadang-kadang dripper ni tercabut lah. Antara kerja kau kena buat lah. Kena pastikan tak ada apa orang cakap, rumput-rumput kat dalam ni kan. Lepas tu kalau dia baru nak memanjat ni, kita kena ajar dia. Maknanya kita trail teach. Kau tengok, ini patutnya dia, kau pergilah panjat atas ni kan. Tapi dia pergi, kau pergi merambat benda ni buat apa. Kita kena ajar dia. Kita kena ajar dia. Kita kena buka. Kita kena ajar lilit dekat sini. Ini tempat untuk kau memanjat. Kalau tak, dia bukannya pandai. Tengok ini macam ni. Aku akan buang dia. Ada rumput ni guys. Ada rumput. Rumput-rumput. Kena pastikan kosong. Belah sini memang dah banyak lubang. Banyak pokok problem aku dah buang. Setakat ni aku nampak peria. Peria macam elok lagi. Peria macam belum ada sakit kan. Ini pun lane ni aku tak sulam lagi. Belum jaring-jaring dia tak siap lagi ni. Aku kena buat cepat. Macam ni dah siap. Sini dah siap. View sini pun cantik sikit. Kan. Okey. Ni dia pandai. Pandai lah kau naik atas kan. Tidak akan penuh naik atas lah. Ini pun ada. Nampak tak? Ada tali yang putus. Ada tali yang putus. Aku nak kena tarik ni. Aduhai, masalah betul lah. Masalah. Ini semua tak pandai. Kan? Tak pandai naik atas. Daun okey, okey lah. Daun okey, kita tak buang. Kan? Alright. Untuk tanaman-tanaman menjala ni, dalam umur dia 20 HST macam tu, kita akan
buat satu fasa yang dipanggil trail teach lah, sebab kita akan mengajar pokok-pokok ni, macam tanaman seperti timun, peria, petola, labu yang keluarga cucurbits ni lah, cara-cara untuk memanjat. Selalunya dalam 20 HST macam tu, dia dah start keluar untuk manjat tu je, suluh untuk manjat tu kita akan ajar. Sedikit tambahan ya guys, bila kita buat kerja ni, bila kita nampak je pokok-pokok yang mempunyai simptom-simptom virus macam ni, ni kita akan double triple check dan kita akan buang lah. Macam ni, ni ialah virus mozaik. Kita double check, kita tengok betul-betul, kita pastikan daripada pokok yang mana, sebab pokok menjalar ni kadang dia pergi ke sebelah, kadang jangan jangan tersalah buang pokok pula. So kita double check, kita tengok daripada mana dia punya punca dia, dan kita cabut. Kita bukan potong, kita terus cabut daripada akar dia, kita akan terus keluarkan daripada polybag, dan kita akan buang dan kita akan bakar lah. Kita kena, untuk penanaman komersial, kita kena cepat cepat buang pokok yang bermasalah. Kita tak nak dia simpan dia lama-lama. Kalau macam ni, aku terus cabut. Jumpa je, kita terus cabut, terus buang. Okay guys, aku akan tamatkan dengan cara aku akan buat trellis hari ini. Sebab, yalah, matahari pun dah naik ni, pukul apa ni? Pukul mungkin 8 lebih.
So sebelum dia jadi lagi panas, aku ada lagi apa ni 300 trellis yang nak kena disiapkan. Ada 3 lane lagi. So kalau boleh aku nak siapkan hari ni lah semua, sebab esok mungkin nak buat, nak start buat pruning dah. Kalau tak kita akan jadi lambat lah. So kita mulakan lah dengan jaring trellis.